Oh, yo. Welcome. Sampai lali aku rek opening rek. Selamat datang di channel Wawan Nutskal. Oke, kali ini aku mau liburan ke Bali bersama kudu mbek tim tapi rek, tapi ambek kanca-kancaku dhewe, kanca SMK. Nah, aku kan suwe gak nggae vlog. Aku akhirnya pengen lah nggae vlog, tak vlog pas libur-liburan ke Bali. Nah, ini aku saiki lagi packing-packing. Sini. Nggak bohong ini rek, tetep baju-baju, celana ini kudu tek kuto, tapi di kameramen ini loh ini ada parfum, tetep basicup terus alat mandi terus ini ya, celana dalam skincare terus ini wajib ini rek apa ini? Akhir berhubung kak sedeng di koper cilik akhirnya koper gede tak pindah rek di tak pindah oh ane ku bu titipane wong ku wih lu wali aku ya iku wis tutupan nah rek tak pindah rek soalnya mau kak sedeng rek nah lek ngene iki sedeng iki ini oh ini kita berangkat minggu teman-temanku nyusul rek. Oke. Cek tak pakai mengi sik. Wih, konco wis teko tak pamitan. Bu, bentar. Hati-hati. Wih, monggo yo iki areke. Cek. Iki tak toto koper. Gak cukup yo. Di iki ae dianu. Lah iya, tutupan aceng. Kenak no ceng, kok nak tegas aceng. Ayo Pak Sopir. Ayo rek. Jadi aku kembali ki bawa mobil kak numpak pesawat rek. Yo bos. Iki bosku iki rek. Bos kucur ah. Wis jane ngene si Jayan. Lah wis ngono. Oke rek. Yuk. Bu butal, Waalaikum. Yo. Kok di ngarep ceng? Kon tu kon ana kon jamu sih. Sepatu anjing. Loh gak mang langsung kok. Oke rek. Nah, opo tuku rokok ndek Pak Jan kon namu rokok di Bali. Oke, iya wis terserah wis sak karep. Kaca baru. Kita berangkat dulu. Jadi iki sing loro iki rek konco SMK aku. Iki jenenge Sehan Juragan. Juragan opo iku ndok temenan iki rek. Lah iki kerjoe anu apa ceng pelayaran ya kon ceng yo jenengnya iki Rizki podo iki rek tapi celukane gak ceng lali iki konco kampung biasa sak omah mbek aku iki kira kita mau berangkat dulu bismillahirrahmanirrahim jam 2 kita istirahat di daerah Besuki kira ada sik boleh mangan ngopi-ngopi kesel ya. Ket mau nyometir aku kan. Kau pesel aku iya kan. Iya. Nyetir aku kau pesel ya aku. Ambil dulu ya. Iya. Makane luwe aku saiki golek mangan. Iya. Istirahat aja rek. Mangan. Ya iki sing paling penting ya iki rek. Mangan asli. Mangan. Langsung. Keceng langsung lon nyo. Wih ya Allah ceng, cek temen nih kon ceng. Kelaparan ah. Iya. Enak no ceng. Enak no rib. Cak minggu gak makan. Ya Allah kon jauh kurek sak agen rek. Yes. Mangan masih enak ceng. Masih kolok. Mang lo wali rek kate ngevlog wis. Iku mau mampir nang apa? Omahe dulure kancaku, Dik. Daerah apaan? Iku kan jenenge kan. Banyuwangi Genteng. Mbok pokok iki lho rek daerahan. Mbok ndi sih iki gak ero aku. Ning ngono wis. Adus. Mari adus mangan terus kita lanjut lagi.
ini masih sampai Banyuwangi jam 7. Woi, jam 8 kurang lah. Nah, kita lanjut cik rek. Nah, kita udah sampai di penyerbangan apa Gilimanuk. Kecatu iki kan. Kecatu. Ya. Langsung budal. Ya. Sekarang oh, orang dalam bolo. Oh, guys. Nah, sini cek lu. Lu. Aku. Ya, kon bisa ngumpul enggak? Aku wis di ngure kapal rek. Wis kate pemberangkatan. Sekitaran baru masih di sini ya. Aku sebenarnya yang kini kini lewat apa nang Bali itu pun gitu ya lewat darat tuh rek. Sebenarnya. Is aku kata istirahat di sini rek. Ini kira-kira pirang jam? Sak jam yo. Sejam. Sak jaman ya. Yes. Tapi sejam maju. Sejam maju ya be. Untungmu maju. Are jebur. Oh, golek ya, Pan. Golek raya. Soalnya aku nyopir tok ket wingi ku aku nyopir tok aku. Lah aku tapi kan yo nyopir gantian. Full aku. Lul. Santai. Nah, ini udah. Nyebrang ini, guys. Kita lanjut perjalanan ke kota Bali. Nah, akhirnya sampai di hotel, ini hotelnya daerah di Kancing ya. Daerah Seminyak. Oh, daerah ngono. Mbuh, pemandangannya koyo ngono. Lah, kamar iki ndek dhuwur rek. Dadi iki ruang tamu, ruang tamu. Lah, kamar iki ndek dhuwur ngono. Koyo ngene. Aduh, wis rek yo. Tak istirahat aku, terus mari ngono tak. Metu-metu. Ku wong rantok nek kancaku sing sitoke beda kamar. Ya. Mari satu-satu salin-salin. Saya iki nanti ya. Daerah kok apa? Tak penting daerah Lebian. Lebian. Lah awakmu jare mana sih, Pak? Jare Bogor Rawi. Asli sih ngejarin nih kucing jenenge keceng rek soalnya lo nah kayak ngono-ngono ikut lo seneng arek seneng lo padang-padang iso aja ceng ceng tapi pemandangannya wap rek lo yo iki rek menikmati sunset temenan yo iki wap pemandangannya lo yang ini sih sampai anu sampai petengan barang mari nih. Nah, ini sekitar jam piro ya? Tadi habis apa itu? Double shift, terus kita kembali ke hotel dan kita malam ini renang, guys. Renang. Banyunya banget, rek. Wah, enak. Tadi gak terlalu ngeri masuk angin. Dan kanca-kanca ku ndek kono. Nah. Ikuti terus pokoknya aku yo nge video iki tak persingkat aku lapo ae sampai aku mulai ya kalian ikuti keseruan kuis ngono tok rek aku karena suwe gak nge vlog ngono iku dadi aku pengin gawe maneh tapi sik gak ketata ngono rek wis pagi-pagi
yo kak pagi sih. Ini oh bengi awan. Malam di sini. Sarapan iki kawan udah. Iki di pasar dekat hotel. Iku hotelnya enggak nginepin ngono. Mangan. Mangan sih rek. Nah, mari mangan terus iki kate golek oleh-oleh rek. Nek wis nah. Gue itu di daerah ini gak ngerti aku. Srek tak golek oleh-oleh sih yo. Nah, iki ono di daerah Kintamani guys. Tadi aku ngopi di daerah Kintamani, pemandangannya apik. Nah, untuk kafe, bu, kafe opo lho lali aku jenengi rek. Apik pol pemandangannya. Dan pokok perjalanan mau sekitar 2 jam ya tepuk Bali. 2 jam. Tapi hasilnya apik wis gak ketun masih wadur ini rek. Lho untuk sekeliling ini dong. Wow. Lagi aku terus di apa ini jenenge pelabuhan Gilimanuk nyebrang mau ke Banyuwangi. Mau gak ngevlog rek bengi wis ngantuk mau macet. Emang macet arah Katina ngopi ku senengi nang pelabuhane. Macet pirang jam lho? 2 jam. Macet 2 jam iki sik tas budal. Wis konten ning ngono rek iki aku mulih arah nang Malang wis. Pokoke jangan lupa like, comment, subscribe karena sambung gratis. Tungguin vlog-vlog selanjutnya.